apa dan kita makan telur. Pak screenshot. Klik komen Pablo Vanka. Dah. Sekarang kita menuju ke objek wisata selanjutnya, yaitu air terjun. Sahang kita lama sekali. Ambil belacan garam cabai kecil, kita ngelempah, kita ngelempah-lempah darat, pucuklah hidat. Medan yang seperti ini yang seksi sekali karena hujan dari pagi, kakak. Iya, tadi kita hampir batal ya kayak. Iya. Jadi oleh-oleh karena hujan dari pagi, dari semalam hujan. Jadi ya beginilah jalannya. Tolong disuka tuh jalan. Iya. Aduh, jalannya sangat seksi ini. Tuh, ada yang sampai turun kaki. Turun kaki. Turun dari motor. Aku turun aja ya. Sudah. Ada mobil di depan kakak. Nah kakak, tunggu dulu kakak. Keturun aja kakak. Semangat kakak. Silakan kakak. Kita melewati jalan kelintang. Perjuangan seperti ikutin jalan ini, tidak jadi belok, pun belok oleh luar biasa, luar biasa. Biar leteh kebon lah bersih, sahang kita lama sekali. Gimana kakak? Keren. Ekstrim. Keren ya. Keren. Darat pucuklah hidat, alar keladi hai lempada. Kita ke air terjun Sadap yang ada di Bukit Sadap bareng tim dari touring bubble. Kemana kakak? Kita menaiki gunung. Saat ini kita menuju ke air terjun Sadap. Rekan-rekan sudah pada kumpul semua. Cuma Kak Erin, di mana kamu? Halo kakak. Aduh, ekstrim kakak. Halo.
kakak. Hai kakak. Hai Erwin. Keren. Sarap perlang. Kurang di rumah nunggulah lame. Hatilah senang, hati senang gawelah suci. Alam tidak butuh sampahmu. Jadi buat Spradi yang kebetulan atau sengaja ke terjun Sadap dan membawa makanan, jangan lupa untuk jaga kebersihan. Kalau ada bawa sampah, dibawa balik. Tolong dibawa kembali. Kembali ya. Ke mana? Kembali ke alamnya lah. Ke rumahmu. Jadi buat Anda sekali lagi, jangan lupa ya, kalau bawa makanan yang ada bungkusan bagi saya. Ya, bungkusnya saja ya kakak ya. Atau kemasan ya kak ya. Iya. Jangan lupa untuk diangkut. Diangkut. Apa sih? Bising bener sih. Repot. Orang lagi jalan di depan yang menghalangi. Aduh. Jangan lupa ya berkunjung ke Air Terjun Sadap apabila Anda sedang berada di Bangka Tengah. Dengerin tuh airnya. Dari sini juga udah kedenger tuh. Gemuruh. Apaan? Gemuruh air. Iya, yang ngomong tadi siapa? Bukan Pablo Pink. Pablo Fanta ya? Air. Ya. Bukan gemericik air ini, gue lagi gemuruh. Kalau gemericik itu suara hujan ya. Dia protes karena kusi berbulir-bulir. Aduh. Tuh. Ah, ini sampah satu deh. Kesini medannya udah, terutama jalannya itu udah bagus. Jadi nggak ekstrim banget. Mohon ya, jangan di depan ya. Ya gitu. Hati jangan sampai tergelurut ya. Bahasa mana gelurut? Iklan itu kakak. Apa? Jangan sampai tergelurut. Tegerudut. Kakak guru bahasa Indonesia kakak ya. Yang punya channel Cikar apa ya? Cikar Permata. Cikar Permata ya. Cikar Permata. Jangan lupa di screenshot. Subscribe. Ini loh orangnya. Tuh. Comen cari. Yang punya channel Gaby saya. Ya. Jangan lupa dong. Gaby apa? Erwin, Pak Lukman. Ya semua deh. Iya semua pokoknya. Jangan pakai absen. Jangan lupa ya. Apaan? Like dan Sari. Nama channelnya? Gaby. Oh, udah banyak video? Video banyak sih. Tidak pernah promosi tapi cobanya nonton gitu. Ada mau promo gak? Jangan lupa. Itu dagangan ya. Boleh bro, kita buka lapak aja sekalian di sini. Tuh. Medannya cukup menanjak. Tapi udah. Udah cukup rapi, cukup bagus gitu. Ada yang penasaran? Itu suara apa? Kita intip dulu sebentar yuk. Aduh. Tuh, dari sini airnya, tuh, dia meluncur. Bawahnya memang ke kolam mandi ya. Bang Firman gimana? Agak pucat. Masih sehat? Salah ini enggak, salah sandal. Bang Firman sehat? Alhamdulillah. Ya. Napasnya diatur ya. Siap. Cigo. Kondisi perut aman? Aman, sip. Cukup sip. Puas. Tuh. Dan kita ada ini. Gazebo untuk peristirahatan bagi pengunjung. Kita katanya mau ke atas. Ya. Mau ke atas lagi. Untuk naik ke puncaknya Air Terjun Sadap. Air Sadap. Kita kira-kira berapa meter kali? Tadi meter. Di situ disebutkan 200 meter. Nah, dari parkiran menuju site nih sekitar 200 meter. Kalau ke puncak?
mungkin lebih jelas ya. Cuman ya boleh dilihat kalau mau ke atas. Yuk. Ya. Udah sampai sini nanggung ya. Nanggung. Lanjut. Mau ke atas lagi? Oh, ya. Terakhir itu kan lah. Kita lanjut. Ayo 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 ayo. Semangat 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 semangat. Ya. Alumni Manjang pasti kuat. Alumni Manjang, alumni Bondan. Alumni Jering, ayo semangat. 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 Alhamdulillah. Ah, cuma niatnya apa perbekalan beliau ini? Aduh. Iya, bekal. Bekal ya. Di atas nanti. Bawa karena jangan lupa kakaknya sampahnya kakak. Apanya? Oh iya, tetap sampah. Hmm. Makanya kita bawa kantong plastik biar sampahnya bisa kita bawa pulang lagi. Mohon jadi tunjuk isinya. Kita enggak dapat endorse dari itu. Semangat. 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 Yes. Hai. Sadap. Lu siapa? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sekarang masih lanjut perjalanan kita menuju ke atas. Kita menunjukkan sebuah pokok. Air terjun. Air sadap. Mata air sadap. Berada di kawasan kaki. Iya, berada di kawasan Bukit Sadap. Atau tuh airnya. Lihat. Tapi bila Anda ataupun kalian yang udah sampai di air terjun ini, ada kawasan yang memang nggak boleh digunakan untuk mandi, terutama kawasan ini ya. Kita lihat itu ada tulisan, ada rambu-rambu dilarang mandi di sini. Jadi wilayah sini yang ada pagar kawat berduri ini nggak boleh dipakai untuk mandi. Jadi buat Prabi ataupun Anda semuanya yang kebetulan datang sini atau sengaja datang ke sini dan bila ingin mandi, disarankan ke mandi yang berada di bawah tadi. Sudah sampai di atas ini, waktunya istirahat sejenak dan mengisi. Ini ada kue. Dirimu kan biasanya suka menghabiskan kue-kue. Oh iya. Kali ini hanya doa supaya kamu cepat sembuh, oke? Betul. Dan para anggota bagi membuka bekal masing-masing. Halo Pak. Wah, ini amunisinya. Halo. Kopi nih. Kopi kita ngopi. Asik. Jangan kopi ditunjukin dulu, Pak. Mereknya jangan ditunjukin, Pak. Bang Ian lagi ngapain, Bang? Menyiapkan api kompor. Api kompor. Nah, sementara airnya belum ada. Airnya banyak tuh, Bang. Hah? Airnya banyak. Tuh. Bang, nggak makan, Bang? Udah. Itu yang dibawa lagi makan, dong. Tuh, sampai lupa sama yang belakang. Makan, ya. Gak usah ditanya itu. Yang ini aja lah. Oh, nggak usah lah. Tahu. Dia makan mie. Makan mie. Kakak, gimana, kakak? Halo, semangat, capek, lapar. Dan kita makan telur. Telur. Telur ya, telur. Nah, gitu. Ya. Kita dibagi nggak? Ada dua. Kita bagi dua aja ya. Hah? Enggak, kurang dua. Kurang telur, satu. Telur, ini telur. Mata sapi. Tapi saya bingung juga loh. Kalian sapinya mana? Telur. Ini telur ayam. Tapi kok dibilang telur sapi? Telur mata sapi. Ya, telur sapi. Tuh. Kayaknya semuanya lagi telur, pada... Telur ya, bukan telur ya, Kak ya? Oh, telur. Beda ya dengan telur. Telur ini. Atau enggak makan? Nunggu kompor. Nempeng enggak, Kak ya? Nempeng. Ya kita makan lauk lempah darat Bangka asli. Sungguhlah nyaman makan di Ume. Thank you.
Lumia kita pulang arilah petang. Kurang di rumah, kurang di rumah nunggulah lame. Adilah senang, hati senang gawe lasude. Bradi, kita lasude. Kita sudah selesai bermanja-manja di air terjun Sadap. Kita lanjut menuju objek yang lain. Makan. Tujuan siang, selanjutnya kemana? Makan siang yang terlampau sore. Aha. Di air terjun Sadap terasa sedap. Oh gitu, mantap. Ya. Nih ngomong-ngomong lanjut kemana nih? Katanya mau cari duren. Duren. Ya. Bukan duda keren kan? Bukan, tapi di sini juga ada duren yang bisa jalan. Oh gitu. Wah, gimana perasaannya? Waduh, senang banget. Apalagi sekarang ini kita mau pergi ke Kak Duren. Ke Kak Duren. Kampung Blimbing. Kampung Blimbing. Kira-kira jauh nggak? Tidak, abang ini. Kampung Blimbing. Informasi yang kita dapatkan dari sebuah narasumber, sebuah sumber di tempatan, itu untuk panen duren lokal tahun ini di sekitar Bangka Tengah itu di desa Blimbing, di kampung Blimbingnya itu malah dibilang kurang banyak, maksudnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Tapi ada kan? Tapi ada, tapi kira-kira Kak, dari sumber tadi bilang jika ingin mencari buah duren, duren panen gitu kan, dibilang kita ke Kampung Panang, Dusun Panang. Oh, jadi tujuannya ke Kampung Panang nih? Iya, Dusun Panang. Bukan ke Kampung Blimbing ya? Kampung Blimbing mungkin kita masuk, tapi kita mungkin cuma lewat. Oh gitu. Atau mungkin singgahlah sebentar ke rumah kenalan di sana kan? Oke. Okay, gitu okay. Nantinya. Mudah-mudahan gitu. Bisa dapat duren ya. Amin. Jadi buat Supradi, pantengin terus perjalanan kita hari ini. Hanya ada di Pablo Panca. Bersama tim Touring Bubble. Kakak mau kemana? Turun. Kita pak berikutnya. Gitu ya. Turun. Oi. Semangat. Kita turun. Mantap. Let's go. Mantap. Keren. Keren. Pak Jikri, mana jalan tembus ke Tepus? Jalan tembus ke Tepus. Siap. Siap Pak Pablo. Setelah kita turun time sampai ke Panang.